semester dia sobat Bipos bersama saya Turki Rekator Bajar Masipos. Saat ini saya sedang berada di kawasan Abaja Baru, mana ini sedang ada pawai oleh ratusan santri yang membawa bendera Nahdlatul Ulama. Ini merupakan peringatan satu abad NU yang digelar di kawasan Siram. Mereka pawai dari Pondok Pesantren Tahfidz Darussalam Martapura menuju kawasan Siram Park. Peringatan satu abad NU digelar di kawasan Siram Park atau beberapa saat lagi akan dimulai, yang juga rencananya dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sadir Nok. Baik sobat Bipos, seperti itu dulu dari kami. Nanti akan kita laporkan lagi perkembangan infonya. Kita akan melanjutkan perjalanan dulu menuju kawasan Siram. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.